Jadi bisa open BO mbaknya ya? Gus. Yes. Hari ini kita beruntung Gus ya. Beruntung banget, beruntung. Ini kita banget. Lagi di mana Gus? Di Jalan Sayan Ubud. Di Jalan Sayan Ubud ya. Nih lihat dulu jalannya. Jadi Wong. Ini kita lagi di warung yang enggak ada plang namanya. Beneran ya Gus ya? Coba cari Gus ya. Cari Gus plang namanya Gus. Nih tak liatin warungnya kayak gini. Jadi memang enggak ada plang namanya. Tapi di sini menunya lawar apa? Lawar sapi ya? Lawar sapi. Nah, tapi enggak pakai lama Gus, langsung Gus. Isinya 5 game. Nah, enggak pakai lama. Mbak, serius jualan lawar? Beneran? Kok aku enggak percaya Gus ya? Serius? Lawar apa Mbok ini namanya, Mbok? Lawar sapi yang sendiri. Kalau Mboknya namanya siapa? Ayu. Ayu siapa kan belum lengkap. Loh, Gus. Siapa? Ini kalau kasih skor 1 sampai 10 berapa, Gus? 1000. 1000. Ya 10 lah. Mbak. Coba lihat menu-menunya, Mbak. Ini aku sudah gagal fokus ini, Mbak. Menu apa aja, Mbak, di sini yang dijual, Mbak? Ada sate. Oh, ini satenya ya? Iya. Wih, terus apa lagi? Sama sotonya. Ini syuting paling grogi loh ini, Wong. Beneran, Wong. Tanya Agus. Grogi banget. Grogi ya, Gus? Ini sotonya ya? Masih banyak enggak? Iya. Wih, cepat-cepat dibuatin satu dulu, Mbak. Dibuatin satu, Mbak. Kalau lawarnya sudah matang? Sudah. Udah tinggal ngaduk ya? Di depan tadi enggak ada pelangnya memang, Mbak ya? Iya. Tadi saya bingung. Dikasih tahu katanya ada lawar sapi yang istimewir di daerah Sayan, tapi namanya enggak ada. Tuh. Tapi yang penting kan fokus lihat sotonya, Wong. Fokus, Wong. Seret. Ini harganya berapa? Harganya? Satu porsi sama nasinya 25. Ini ada isian? Ada isiannya enggak ini? Apa kuah toh? Ada sih. Ada isinya ya? Wih, cepat diaduk, Mbok. Langsung di tester sama Mboknya. Itu langsung di tester sama Mboknya. Seret. Wih, namun. Kalau lawarnya mana, Mbok? Lawarnya, Mbok? Lawarnya belum di. Oh, masuk, Gus. Okay. Masuk, Gus. Boleh digerebek enggak nih? Ini biar si Agus sekarang tak suruh nesting lawarnya ini loh. Wih, ini biar netizen ini percaya ini Mbaknya ini memang jualan lawar, Mbak ya. Memang setiap hari di sini, Mbak, jualan. Iya. Oh, ini BTW pegawainya atau ownernya atau gimana? Anaknya. Wah, anaknya bosnya. Gus, ini anaknya bosnya loh, Gus. Boleh. Anaknya bos ini, Gus. Ngawur. Lawarnya liatin, Rek. Boleh diaduk di sini, Mbak? Boleh diaduk di sini. Enggak kelihatan ngaduknya ini. Nanti netizen enggak percaya nanti. Iya. Nah. Iya, nanti dikira settingan yang kayak biasanya itu, Gus ya. Wow. Fokus, Wong, sama lawarnya, Wong. Duh, iya dah. Wih. Ini berapa satu porsi, Mbak? Porsi lengkap, Mbak? Porsi lengkap sama ayamnya 25. 25 ya? Oh iya. Jadi di sini selain ada lawar yang tadi diaduk, ini ada apa namanya, Mbak? Serapah. Oh, iya dapat serapah ya. Serapah sapi. Ini terus. Ini apa nih? Ini sambal, terus ini abon. Terus apa lagi, Bu? Ini ada ini abon. Daging isinya. Wih, daging isinya ya. Gus. Yes. Ngimpi apa kamu semalam, Gus? Hah? Ngimpi apa kamu semalam? Dikejar kucing. Makan lawar sih biasa ya. Iya. Tapi kalau makan lawar ditemani sama dagang yang istimewir ini ya. Wih, Gus. Ini kamu enggak boleh grogi loh, Gus. Ya. Kamu enggak boleh grogi. Terus harus jujur. Nah, ya, Mbak ya. Mbak, ini gimana, Mbak? Apa namanya? Selama ini pelanggan-pelanggan ini yang paling dicari apa biasanya di sini? Di antara lawar, soto, sate. Sate kan lawar. Lawar. Jadi kalau beli lawarnya aja boleh? Boleh. Berapa biasanya porsi paling murah? Nah, netizen kan biasanya nyari yang murah-murah sekarang. 10.000. Oh, 10.000. Berarti startnya di sini 10.000 sudah lawar plus nasi ya? Lawar sama serapah aja 10.000. Tapi kalau komplit kayak gini 25 ya. Ya. Nah. Wih, Gus, gimana, Rek? Kesan pertama gimana, Rek? Kok langsung dilap dijelaskan dulu. Jelaskan. Gimana? Kuah dari kaldunya ini dapat. Duh, udah dicoba tadi? Sudah. Wah, aku enggak fokus, Gus. Ya. Gagal fokus, Gus. Ya. Terus. Dan dagingnya empuk. Empuk banget. Kalau lawarnya ya apa, Rek? Yang ditunggu-tunggu kan lawarnya nih. Lawar. Oh, iya. Loh, yang review lawar kok. Gitu. Lawar terus apa namanya serapah ya, ada apa aja tadi? Serapah. Si absen dulu nih, ini mbaknya aja suruh absen nih. Ah, iya. Mbak absen mbak. Ini namanya serapah. Serapah terus. Sate ini serapah lawar. Serapah lawar abon. Daging apa lagi? Itu aja sama soto. Oh iya. Wis penting kamu fokus loh, Wong. Ini aku bingung sampean gimana nih.
Cret. Nih, jadi ini pertama kali Gus ya, kita ngemper, bukan ngemper Gus, ini warung makan ya. Iya. Dari dulu memang udah besar gini ya. Cuma warung makan tanpa nama, iya. Jadinya ya bingung antara ngemper apa antara warung, orang di depan enggak ada tulisannya warung, Gus. Tapi ya kan bentukannya nah, warung. Iya. Yang penting kan menunya kayak gini, 25.000 porsinya jumbo gini. Itu tadi loh yang bikin gagal fokus anu, Gus. Apa jenisnya? Serapa. Nah. Serapanya dulu, Gus. Ini yang paling ditunggu-tunggu pasti sama netizen ini serapa, Gus. Nih. Seret, serapa atas itu, Tes. Ya, apa rasanya? Sapi. Dia sapi tapi kenyal-kenyal gitu. Jadi kalau yang dipakai serapa itu apanya, Mo? Kulitnya ya, bukan dagingnya ya. Bukan tuh. Tapi yang kayaknya bikin gurih itu ini loh, yang kremes-kremesannya ini loh. Abon. Kalau kremesannya ini sapi juga? Ya, ayam. Oh, campur ya. Ini kamu enggak usah nambah, Gus. Nek nambah semakin tersiksa kita, Gus. Syuting lama-lama di sini bikin anu ya. Bikin enggak kuat iman, Gus. Gagal fokus. Nggak pakai nambah pokoknya, Gus ya. Pokoknya habiskan. Ya. Dilarang nambah. Ini mbaknya sibuk nanti mengganggu waktunya. Terus Mbok, gimana Mbok? Selama berjualan lawar berapa lama udah? Hah? Mboknya udah jualan lawar berapa lama? Udah 5 tahun. 5 tahun. Oh, kalau mboknya maksudnya udah ikut jualan di sini? Udah. Kesan-kesannya gimana selama berjualan? Suka dukanya. Nah, gimana? Gimana sih adukannya? Kira-kira? Gini aja. Ya? Gini aja. Gini aja. Iki antara mboknya yang grogi apa Agusnya grogi? Ini tumben ya, pertama kali ya. Pertama kali mbok ya. Di syuting ini pertama kali ya? Iya. Jalan raine-raine rupa-rupane artis juga ya. Seret. Gus, enak enggak? Enak banget sumpah. Pengin aku. Enggak bohong. Pengin aku, Gus. Aku langsung ngasih ratingnya. Ya, rating. 9,7. 9,7. Lawarnya apa mboknya? Semuanya. Iya. Kalau satenya gimana, Gus? Tadi udah nyoba. Udah nyoba ya. Iya, udah nyoba. Ini masaknya mulai jam berapa ini, Mbak? Masaknya mulai jam 8. Dari jam 8 mulai masak? Dari jam 7 jam 8 buka. Oh, di sini bukanya jam 8. Jam 8 buka, terus tutupnya jam 8. Tutupnya jam 8 juga. Masaknya dari jam 7 pagi. Gus, Gus. Enak noise, Gus, enak noise, Gus. Pingin. Pengen lah. Oh iya. Ini. Ini loh. Kita kasih tahu menu-menunya ini loh. Seret, biar enggak protes nanti. Biar enggak protes nanti netizen-netizen ini kok sing di syuting dagangnya aja dari tadi. Ini kan sesuai permintaan gue biasanya, Gus. Iya. Seret. Kuahnya, Gus. Wih, ini istimewa banget ini. Aduh, asli. Asli sapi ya? Asli. Ini yang masak siapa, Mbak? Oh, bapaknya yang masak, bukan mboknya. Lu tak kira mboknya. Tapi mboknya berarti jualan aja. Seret. Ini udah masuk di. Ini udah masuk di Grab, Gojek itu udah enggak? Belum. Kok belum ya? Kalau order gitu, open BO itu bisa. Booking maksudnya lewat WA, bukan booking online lho, bukan BO rek, maksudnya booking lewat WhatsApp, lewat apa gitu. Bisa ya? Oh, nanti nomornya tak kasih di anu ya, di deskripsi wong ya. Biar nanti siapa yang kepingin, siapa tahu rumahnya jauh. Kayak kita kan jauh Gus ya, jauh-jauh dari desa ke sini. Iya tuh. Untung ketemu. Kayak gitu. Nanti biar enggak rugi jauh-jauh ke sini tutup. Jadi WA dulu mbaknya ini ya. Belum ada di Grab sama Gojek. Jadi bisa open BO mbaknya ya. Maksudnya lawarnya loh, bukan anunya. Iya, nanti lawarnya. Iya. Bukan loh. Jangan dipotong-potong loh, wong open BO-nya nanti ini tak buat judul ini, tapi ya gitu, jangan mbok pelintir-pelintir lawarnya ini yang open BO ini. Ya, Mbok ya, enggak apa-apa ya. Nah, kan kalau kita bicaranya di sini kan anu ya, apa namanya? Profesional ya, profesional, bukan sekedar kayak anu, apa namanya? Memancing gitu. Gus, ini keburu habis, Gus. Kamu mau nanya apa sama mbaknya?
biasa kan kamu nanti kalau udah di jalan rewel, minta balik lagi. Hanya apa, wis langsung serius, serius nih, serius. Serius? Ya, serius. Wih, bingung, aku bingung, aku yang langsung, langsung, gak pakai lama, tanya. Kenalan dulu ya? Ya, kenalan, kenalan. Bagus, gak apa-apa. Nah, terus? Kira-kira nih, ini pertanyaan. Ini pertanyaannya agak menjerumus sedikit. Nah, menjerumus ya, tapi jangan menyesatkan, Gus. Nah, menjerumus sedikit. Nah. Mana sulit aku ngomong. Ya yes, kesuwen Gus ini durasinya kepanjangan Gus nanti. Nah, jujur udah, jujur. Oh, udah. Iyalah Gus, Gus. Jadi kan aduh, Gus. Tadi kan pertanyaan netizen kan terjawab. Ya, nah. ini istilahnya si Agus ini mewakili ribuan viewer, baru ribuan Gus ya. Jutaan lah mungkin. Ya, siapa tahu nanti dengan judul Open BO bisa meledak. Iya toh. Open BO lawar kok ya? Open BO lawar ya. Ya, setuju, setuju. Nah, wong mbaknya aja udah setuju loh wong. Loh. Jadi nggak macam-macam. Mas Gus habiskan Gus. Oke, siap. Dengan hati kecewa ya. Nggak kecewa. Nggak kecewa. Yang penting rasanya istimewir ya. Mending rasanya istimewir. Lewiran. Lawar dengan rating 9, berapa? 7. 7. Pokoknya kalau mau mesen nanti nomor WA-nya mboknya tak taruh di deskripsi ya. Siapa tahu ada yang mau moking-moking nih. Kalau kalau TikTok nggak usah ditanya, wis tak jamin viral sak jagat maya ini nanti. Wong kamu lihat dulu lo, kayak gini dagang lawar paling istimewir di Bali katanya kak. Tak jamin wes pokoknya nanti orang-orang itu bakalan nge-repost masih auto viral lah, yakin lah auto viral ini. Ya. Iya. Wes gak usah pisan gus, aku capek nih gus. Ya. Gus ya. Ya. Udah mbak ya. Iya, thanks for watching ya. Jangan lupa saksikan terus kuliner. Better. Better.